jalur yang kemudian selalu dilalui oleh masyarakat, baik adik-adik yang kemudian mau sekolah maupun masyarakat yang kemudian mau ke pasar menjual bahwa hasil kebun itu sangat sulit untuk dilalui. Bahkan dia ketika melalui ini kadang jatuh, apalagi kalau musim hujan itu banjir. Itu adalah bentuk protes kepada pemerintah bahwa jalan yang kami ini harus kemudian diperbaiki karena sudah beberapa puluh tahun ini tidak ada perhatian pemerintah terkhusus jalanan ini, mulai dari sisi selatan hingga Simpang Dua. Medcom.id, a part of Media Group Network.